Kehidupan kota memang tak semanis cawan kopi. Banyak orang yang terjerat di dalamnya. Dunia malam, wanita panggilan, narkoba, judi, dan lain-lain menjadi citra yang pahit untuk mereka yang labil pada diri mereka sendiri. Dan di kota inilah kisahku bermula. Kejadian ini berawal di pagi yang begitu kelam. Ella, cepatlah, udah siang nih. Iya bu, bentar lagi siap-siap. Bu, pamit dulu ya. Pacarnya rajin ya. Nah, pacaran sekolahan, biar pinter. Kita lagi mau ujian, ingat tuh ya. Assalamualaikum. Ya. Itulah senyum terakhir ibuku sebelum aku masuk ke dalam perangkap yang begitu kotor dan menjijikkan. Kamu jam berapa?
lagi ada barang baru nih. Mau enggak? Ya oke lah. Lu kayak enggak nunggu aja. Oke. Bye. Mas baru datang. Gimana gimana barang barunya? Ah, gampang ya, masuk dulu. Bosnya yang tante ceritain kemarin, kebetulan bos ini lagi memerlukan sekretaris buat di kantornya. Kan cocok tuh buat kamu. Tapi kan Ella belum lulus SMA tante. Udah bisa diatur. Ya kan bos? Ya, gimana? Bisa? Iya bisa kok mas bos. Kita coba aja dulu ya. Ya udah tante ke belakang dulu ya mau buat minum. Tapi tante di sini aja. Udah gak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja dulu sama mas bosnya biar akrab ya. Foto ke belakang dulu. Ella, boleh kan om dulu dari sini? Minumannya ini dan ini buat yang Ella ya. Ini buat mas bos, ini buat saya. Ditunggu di depan. Oke, udah akrab aja nih.
Ternyata aku diperdaya oleh tanteku sendiri. Kebejatannya sungguh tak terduga. Bisikannya memainkan skenario ini berhasil memikatku. Kesucianku pun lenyap tak berwarna. Wanting and dreaming you. Each time I think of you, lying naked beside me. Only a lady of dreams, she will bring magic to sing to your heartstrings. Only a lady of dreams, come alive. You are all that I desire. Tante, Tante, Tante. Cinta pun tak berdusta, tak mengenal cinta. Tante apa apaan sih? Cintaku hanya indah. Kamu kan lihat nih, uang di depan mata kamu banyak. Kan nanti kamu bisa untuk membeli untuk keperluan kamu. Kamu bisa beli bebe, kamu bisa beli laptop. Apa kamu gak senang tak beli uang sebanyak ini? Dan lagi aku termakan oleh bujuk rayunya. Kerjaan kotor sebagai wanita penghibur pun terpaksa aku jalani beberapa bulan setelah kejadian itu. Tergiur akan materi yang tak sebanding dengan kehormatan seorang wanita. Inilah jalan hidup yang tak kuduga sebelumnya. Setiap hari, setiap malam, setiap mata, aku melayani para lelaki hidung belang yang haus akan melayan wanita. Tubuhku pun kini menjadi benda mati yang kapan saja bisa dimiliki lelaki manapun yang mau membayarku. Kehidupan inilah yang terus kujalani. Bahkan orang tuaku pun tak tahu lagi keberadaanku sekarang di mana. Aku malu untuk kembali kepadanya. Hingga Tuhan menegurku dengan menimpakan kepadaku suatu penyakit. Untuk selamanya, apa yang ku rasakan? Persembahan untuk dirimu. Kau dengarkan kasihku. Jadi begitu ceritanya. Jadi semenjak satu tahun lalu saya pernah merasakan nyeri di kemaluan saya. Nyeri itu seperti penyerahan dan ada bengkak yang berisi cairan. Sudah berapa lama merasakan nyerinya? Nyeri itu hanya berlangsung selama satu minggu, dok. Tapi selama satu minggu itu saya hanya membeli obat di apotek dan obat itu hanya berupa antibiotik. Ya setelah itu nyerinya hilang. Jadi saya nggak memeriksakannya ke dokter. Nah, kalau begitu, bagaimana kita coba periksa dulu? Begini, Nonella. Saya menduga Anda terkena penyakit sifilis. Apa dok? Sifilis? Iya, penyakit sifilis itu merupakan penyakit kelamin yang biasa dialami oleh seseorang yang biasa melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Tapi itu belum pasti, karena untuk memastikannya, saya mau membuat suatu surat rujukan Anda ke laboratorium untuk memeriksakan satu lendir vagina Anda. Nanti suratnya ini Anda bawa ke rumah sakit, kemudian Anda kasih sama orang laburnya untuk memeriksakan satu lendir Anda tersebut. Untuk sementara waktu, mungkin saya mau memberikan Anda obat antibiotik terlebih dahulu.
Biasanya penyakit sifilis itu disebabkan oleh bakteri-bakteri. Nah, nanti di sini makanya saya kasih obat antibiotik untuk menghambat perjalanan bakteri tersebut. Apakah penyakit ini bisa sembuh, dok? Kita lihat pengobatannya nanti dan seberapa parah penyakit sifilis yang Anda alami. Baik, dok. Ini resep obatnya. Nanti silakan Anda tebus di apotek sebelah. Obat ini harus Anda minum sampai habis. Oke, baik, dok. Terima kasih, dok. Ada yang bisa saya bantu lagi, ya? Saya rasa sudah cukup, dok. Terima kasih. Saya permisi, dok. Nuna Ella Fadila Asmi. Iya, Ustaz. Saya Suster Siska. Berdasarkan hasil laboratoriumnya, Nuna Ella terdiagnosa penyakit sifilis. Jadi hasilnya positif, Suster. Saya terkena sifilis. Iya. Penyakit sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum menyerang semua organ tubuh manusia seperti jantung, otak, dan saraf. Penyakit sifilis ini terdiri dari 4 stadium. Dan berdasarkan hasil laboratorium, Nuna Ella sudah sampai ke tahap yang keempat. Berarti Nuna Ella harus dirawat. Jadi sifilis stadium 4 itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi, ya, Suster? Kami akan berusaha semampu kami, asalkan Nuna Ella mengikuti rangkaian pengobatan agar penyakit Nuna Ella ini tidak semakin parah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti saya dan perawat lain akan membantu Nuna Ella untuk memberikan pengobatan agar penyakit Nuna Ella ini tidak semakin parah. Untuk itu kami menyarankan Nuna Ella agar dirawat di rumah sakit dan mengikuti rangkaian pengobatan yang kami beri. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup, Nuna Ella. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup, Suster. Kalau gitu saya permisi dulu, ya. Cari kamu dan teman, ada dari teman SMA kita yang ngasih tahu kamu kalau kamu lewat sini, makanya ibu kamu menyuruh aku untuk menyusul kamu di sini. Apa kabar? Oh, baik. Gimana kalau aku telepon tetangga ya biar tetangga tahu kalau kamu di luar sini? Sebentar ya, aku telepon ibu. Sama-sama. Itu adalah tugas orang paman untuk menjaga ibu. Itu paman udah mencari Ella kemana-mana. Akhirnya Ella udah ketemu. Alhamdulillah lah, bersyukur pada Allah. Udah ketemu pada saat ini. Bu, kalau mau pulang aja. Di sini juga Ella gak sembuh-sembuh, Bu. Ella mau di rumah sama ibu aja. Ya udah, kalau emang Ella, ya itu mau Ella. Nanti ibu bilang sama dokter, ya. Yang penting kita bisa kumpul lagi. Ibu udah maafin kok semuanya. Yang penting Ella nanti bisa sembuh, bisa kumpul lagi sama ibu di rumah, ya. Iya, nanti ibu ketemu dokter ya sama paman, ya. Hmm.
hatiku karena takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari setiap ketika. Telepon lah, dia lagi di jalan. Ella, La, 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 Ella, 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 Ella. Ri, sini Ri. Ella kenapa nih Ri? Cepat sini. Ada apa kak? Ini Ella dia baca di panggil Ri. Ella, Ella, bangun Ella, Ella, Ella. Kak. La. Kak. Apa nih Ri? Ella sudah nggak ada lagi. Apa? Nggak ada. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan. Kau sahabatku, kau teman sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu bagai tiada pengganti. Senyum tawamu juga katamu menghiburkan kami. Memori indah kita bersama terus bersemadi. Kau sahabatku, kau teman sejati. Sudah ditakdirkan kau pergi dulu. Di saat kau masih di bebas, setia pada pasangan, dan virgin not for sale. Ibu setengah. Dadah.